Ya, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 46 klub renang dipastikan ikut dalam perlombaan Swimming Championship se-Sumatera yang akan digelar tanggal 24 Juni 2022 di kolam renang Raflesia Bengkulu. Perlombaan berskala nasional dan mendapat dukungan dari Kementerian Olahraga ini merupakan program kerja Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Bengkulu akan menggelar perlombaan renang skala nasional. Ketua Umum Pengprov PRSI Bengkulu Erna Sari Dewi mengatakan, Swimming Championship se-Sumatera ini mendapat dukungan Kementerian Olahraga. Klub terbaik 1, 2, dan 3 akan mendapatkan piala trofi dari Kemenpora. Hingga saat ini klub renang yang sudah terdaftar di panitia sebanyak 46 klub dengan 501 peserta renang. Sedangkan nomor yang sudah didaftarkan sebanyak 1.623 nomor. Ini adalah salah satu kejuaraan terbesar saat ini yang pernah dilakukan di Provinsi Bengkulu. Dulu kejuaraan ini pernah dilakukan di tahun 2012. Dalam kurun waktu itu kemudian vakum, kemudian kami mencoba lagi membuat sesuatu yang lebih besar untuk memajukan olahraga renang di Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah jumlah pesertanya itu sudah 501 peserta dari berbagai provinsi se-Sumatera. Swimming Championship adalah kelompok umur, yakni kelompok umur 1 kelahiran 2002 hingga 2006, kelompok umur 2 kelahiran 2007 hingga 2008, kelompok umur 3 2009 hingga 2010, kelompok umur 4 2011 hingga 2012, dan kelompok umur 5 kelahiran 2013 hingga 2014. Seluruh peserta akan diberikan piagam, sedangkan para juara akan diberikan plakat dan uang pembinaan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.